Posisi di sayap kanan dari Persik Kediri. Nah, kali ini bola berhasil direbut oleh Amrizal. Masih Amrizal, sebuah tendangan bola kotak penalti dan sebuah gol! Spektakuler, sebuah gol dari Amrizal yang merupakan gol perdananya di jarum Indonesia Super League. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti membuat Marcus Horison harus mengingat kembali bagaimana di final tahun lalu Zalahan juga melakukan hal yang sama. Yang terlihat bagaimana sebuah tendangan yang sangat keras dan langsung mengarah kepada gawang Marcus Horison. Dan lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana seorang Marcus yang memang terbiasa untuk maju bergerak keluar dan kali ini menemui batunya. Sebuah tendangan yang agak spekulatif melampaui kepala dan juga jangkauan dari Marcus Horison. Luar biasa.